Selamat malam semuanya. Oke. Musik. Daripada nunggu Noah belum datang. Suara apaan tuh? Ini kok ada yang minta-minta tolong? Sebentar, gimana? Hei! Tolong! Coba buka. Ini tirainya buka nih, suaranya dari sana nih kayaknya. Saya mesti ke sana sebentar ya. Buka dong tirainya, buka! Buka tirainya dong, tirainya buka! Teman-teman, ini mati apa enggak sih nih? Cek. Teman-teman.
gitu ya. Aduh, sebentar, aku buka. Aku bukain ya. Sebentar, aku kenal ya tangan ini sepertinya. Sebentar, boleh aku buka nggak? Sebentar ya, maaf ya. Cium tangan, ini Lukman bapakku. Oke, Lukman. Ngapa pada teriak? Sebentar, satu lagi aku buka yang ini nih. Kalau udah ada Lukman pasti ada yang lainnya. Maaf ya. Aku bukain lagi. Tadi kayaknya kejebak macet, jadi kita duluan. Padahal tadi udah aku bilangin sama Ariel, Ariel jangan macet, mentang-mentang kamu abis jemput aku jadi macet di jalan. Aduh, Ariel mana dong? Yuk kita teriak, Ariel! Ariel! Ini siapa ini? Kasih tahu dulu kamu siapa? Saya sebenarnya Ariel. Saya monyet. Ariel apa? Beneran Ariel. Akan mendengarkan tausiah dari Ariel. Nyanyi. Oh iya. Nyanyi. Nyanyi, Pak. Nyanyi, Pak. Ariel.
Nah. Pak, saya buang ini dulu, Pak. Nah, enak. Nggak usah, nggak usah. Simpan aja di sini, ntar juga dikerbutin lalat. Malam hari ini kita undang Noah untuk acara biografi. Iya. Ya. Biasanya kita tampil biografi itu Selasa malam Rabu. Ini ya. Khusus untuk Noah adalah Rabu malam Jumat ya. Amin. Ya, Rabu malam Kamis. Pak Dalang, ya. Yang ini biografi. Ah. Berarti nanti yang jadi Ariel siapa? Nah. Ya. Kalau saya tetap karena saya hostnya. Oh, enggak bisa gitu dong. Harus Mas Parto ya, Mas. Ada beberapa pilihan. Ada di sini ada Ajis Gagak, ada Andre, ada Sule, ada Ohan. Di sini nanti siapa yang akan dipilih memerankan Ariel? Saya hostnya. Saya host. Wah, ini berhubung Dalang Parto harus di sini, jadi harus diikhlaskan lah. Di sini tuh yang jadi Ariel di sini Ajis ya. Nggak jadi aja lah udah. Nggak, ini jadi kuis aja, jadi kuis. Siapa yang bisa nebak siapa yang jadi Ariel, mendapatkan hadiah 2 juta dipotong honor ya. Ya. Honor siapa? Honornya bareng-bareng kan dipotongin. Oke, okay, nanti akan Anda tahu siapa yang akan memerankan. Yang menjadi memerankan Haji Bolot adalah Ajis ya. Bukan Haji Bolot. Kita akan lihat aja, jangan kemana-mana. Tetap di obrolan jam Allah. Ya. Terima kasih Bu Dewi kita, terima kasih Kiki, terima kasih, dan terima kasih buat Noah. Malam hari ini mereka akhirnya sempat, padahal kita ngundang-undangnya udah lama loh, dari Desember besok loh. Baru sempat sekarang loh. Kita ngundangnya dari Desember besok padahal, Ya, Alhamdulillah, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Ariel, ya. Semuanya kabar baik ya. Yang mau kita tanya pertama kali adalah siapa pencetus nama Noah dan apa arti Noah? Awalnya dari Ariel sih. Awalnya tuh adalah Noah and the apa gitu cuy. Awal-awalnya pertamanya sebelum Noah apa ada gambaran nggak kita bisa dikasih tahu membentuk nama grupnya ini? Banyak sih waktu itu ada apa aja man? Kasih ibu katanya ada ya. Dracula tuh dan Dracula Band dari Dracula Band. Dracula Band. Ada banyak sampai 5 ya. Kalau pas dikumpulin ada sampai 33 nama. Yeah. 33 nama. Lebih. Yang masih diingat apa kira-kira yang unik? Ada Raukin. Raukin. Ada Tanaris. Abis itu ada. Kenapa akhirnya milih Noah? Kalau pas diobrolin, gitu. Jadi memang yang paling nggak tahu kalau Noah kedengarannya agak apa selain simple, terus juga nggak apa ya? Artinya juga bagus. Kadang-kadang sih, juga sering disebutin kalau orang lagi kepikiran, Noah, begitu maksudnya. Okay. Nah, setelah album pertama Noah sukses, apa yang dilakukan oleh personilnya masing-masing?
Oh, kita nggak sempat ngapa-ngapain. Langsung. Alun-alun kan. Jadi sampai sekarang masih keliling terus. Jadi masih promo karena nama baru kan. Nama baru. Jadi kita mesti biar semua orang tahu juga bahwa namanya udah ganti. Noah itu ada arti katanya nggak? Apa yang Noah? Banyak. Salah satunya yang paling jadi favorit sih sebenarnya. 9 berarti. Kok 9? Lah kan salah satu. Oke. Salah satunya yang paling kita senang itu artinya comforting. Jadi dia membuat nyaman. Jadi comforting. Membuat nyaman. Oke. Karena kita di dunia apa band, jadi kan kita bikin lagu. Jadi lagu yang kita bikin tuh mudah-mudahan bisa bikin nyaman telinga orang. Gitu. Oke. Okay. Ini teman saya juga bikin band nih. Katanya mau nyanyiin Noah. Gak apa. Namanya kalau nggak salah Noel apa. Ya, bagaimana Noah akan dimainkan oleh para wayang? Langsung kita lihat aja di TKP. Andre, jadi siapa? Apa? Jadi siapa, Andre? Ariel. Gak tau dong ciri khasnya. Ariel. Gak tau dong ciri khasnya. Nah ini siapa ini? Oh. Nah ini gue mau tanya, ini siapa pakai? Gue tukang kredit. Kan lagi ngomongin grup band. Ini siapa? Gue Uki. Om Uki, mohon maaf, jangan salah paham. Maksudnya ini Uki Cawang. Ini kalau nggak mau, ini nggak jalan ceritanya. Tanya dulu sama Uki. Tanya dulu sama Uki. Ini lo mau nggak peranin sama gue? Ada opsi lain? Mau nggak? Ada pilihan lain? Kalau nggak ikhlas begitu, Ki. Atau enggak gua yang jadi Ariel lah. Lu mau Uki mau Ariel? Hah? Mau Uki mau Ariel? Gua jadi ini aja lah, gua additional. Siapa? Hah? Ya terserah lu lah. Gimana? Gua jadi apa aja lah. Ini aja. Gimana kalau lu jadi Very Prima? Masuk di sini. Kan Beri Prima kan kenal sama Noah. Ya enggak apa-apalah. Beri Prima tahun berapa itu? Itu mah kisah Jaka Sembung bukan Noah. Ini Noah. Oke. Gua jadi Uki. Ini kan kita udah mulai terkenal nih. Kira-kira lu udah dikenalin enggak sama orang? Makanya ini gua sih. Tuh, lu pas. Pas begitu, tuh bagus. Kenapa? Ya lu pas, Ariel banget. Silo. Kita tunggu di sini. Ya. Kalau nanti ada orang lewat ngenalin lu, berarti kita terkenal. Oke. Ya? Lu masa kesrekan begini? Aduh. Ya kan kalau belum terkenal kan masih begini. Tak kalau udah terkenal baru. Tapi kan Ariel nggak begini maksudnya. Abi rombong, Kamunici, Awitali. Lagunya begitu, ini kan... Aduh, Noah, bro. Iya, tadi gue udah meminta, tolong dong ambilin tamburik. Gue bilang begitu, dikasih beginian. Tamborin, kalau tamburik makan tuh punya lo burik. Gimana? Gue udah siapin. Kita kalau ada orang kemari, gue tinggal tangan aja. Kalau ada yang minta foto, berarti lu udah terkenal, Ria. Iya, makanya kita sekarang keliling-keliling aja. Iya, sob. Ngomong-ngomong, lu udah makan belum? Lo udah makan belum? Gue lapar nih. Wow, kenal tuh. Uki. Halo. Uki.
Saya oke. Oke, saya oke. Ini Ariel, teman saya oke. Ini siapa sih, Pak? Saya oke. Urutnya paling kecil dulu, ya. Oke. 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 Paling kecil dari mana? Ada lu paling besar di sini. Saya oke. Oke. Jangan ngomong dulu biar dikasih. Oh ya, saya lupa. Abdi Uki, ya Ariel rencangan Abdi. Boleh minta foto enggak sama kalian? Boleh, silakan. Boleh ya? Tolong dong fotoin. Buat ya. Sebentar, kayaknya ada yang salah nih. Sesama manusia mah harus saling tolong menolong, bro. Bukan begitu, yang artis kan kita. Masa kita suruh moto? Kalau dia nyuruh moto ke kita, berarti itu tandanya kita belum terkenal. Udah, gak apa-apa. Aduh, Mas, udah deh. Mas itu gak usah, kadang-kadang itu Mas itu ngetop banget. Iya. Lagunya tiap hari saya puter sama anak-anak. Yang gimana? Jangan tanya. Nah, ini Mas, anakku tuh paling tergila-gila sama Uki. Ayo sini, ayo. Foto. Uki, foto. Uki, itu beneran, ini beneran. Anaknya ini. Uki, jangan kesini, Uki. Biar gua aja, Uki. Saya mau ngomong sama saya. Hah? Si dia ngomong sama saya. Mami, aku kalau lihat Uki, cenut. Uki. Yes. Sini, ayo neng, sini neng. Katanya semenjak dari keluar, katanya Uki, aduh kaki aku lemes nih. Minta itu dong, minta tanda lahirnya dong, tanda lahir. Tanda tangan lo. Ih, tanda lahir. Nomor telepon. Nomor rumah. Nomor rekening. Nomor rumah. Tanda tangan apa yang rusak itu sih? Bro, ini ngefans banget. Sebentar. Aku gak usah tanda tangan di sini. Jadi di mana dong? Di hatiku aja. Aku tanda tangan di hati kamu aja gimana? Lu Ariel apa Uki sih? Taruh. Lu jadi Ariel apa jadi menir Belanda sih? Kita tanda tangan buku nikah aja gimana? Jangan. Coba nyanyi lagunya deh, nyanyi yuk, lagunya lagi. Lagunya terkenal. Yang, enggak, itu kamu salah nih, yang benar dong. Yang benar ya itu. Yang mana? Sebentar. Kamu kok ngomong sih? Kok lu bisa pindah-pindah sih? Pindah-pindah gimana? Tadi di situ. Ini, pindah kemarin. Ini masih keluar. Bisikin gue, ya Allah Uki, mau ngapain sih lu? Repot banget jadi cewek. Ayo sini, saya Uki, ayo. Kalau kamu mau ketemu sama Uki, tunggu dulu ya. Saatnya kita timing, guys. Kamu di mana?
Oke, luwak white coffee, luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak white coffee, terus di situ jawab ya. Iya. Di mana? Gak apa-apa. Di mana aja? Aku Uki. Uki. Uki ya? Malu-malu kingkong. Ada juga malu-malu marmut loh. Oke, silakan luwak white coffee. Oke, sebelah nama cawang ya? Luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Oke! Okay. Dengan siapa? Dengan Desi di Lampung. Mencatat dulu namanya. Dengan siapa? Desi di Lampung Utara. Siapa? Desi. Siapa? Desi. Edi. Desi. Hah? Desi. Jerry. Desi. 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 Siapa? Eh, Ariel ngacongek lu. Desi, mana Desi? Di Lampung. Oh, di Lampung. Oke. Okay. Lampung. Besok ya. Ke Lampung tuh OVJ tuh. Iya, besok Sabtu, benar. Sabtu ya. Yuk. Ketemu saudara dong. Gua ketemu silakan, saudara. Silakan jawabannya apa? Nanya dulu, nanya apa? Oh, iya. Main jawaban aja. Kopi apa yang... Kopi apa yang merupakan kopinya selebritis? Tanda tanya A, luwak white kopi. Nggak usah dibaca tanda tanyanya. Jadi baca. B, aku Uki. B, kau pikir-pikir saja lah sendiri. Jawabannya A, luwak white kopi. Anda menjawab A. Berarti Anda dapat 1 juta rupiah. Dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopinya selebritis, semua selebritis minumnya Luwak White Coffee. Kita kembali lagi bersama Noah. Nah, yang saya mau tanyakan adalah persiapan 2 negara 5 benua. Itu berapa bulan? Terbalik ya? Hah? 2 benua 5 negara. Oh iya. Sekarang saya mau tanya. Ya. Kamu siapa namanya tadi? Lupa saya. Samsuri. Indonesia terletak di 2 benua. Dan 2? 2 samudra. Dua-duanya dalam tau. Oke. Okay. 5 negara dan 2 benua ya. Ya. Oke, persiapannya berapa bulan? Oh, kalau dari ide, lama. Ada mungkin 6 bulan lebih. 6 bulan ya. Kalau dari ide. Nah, katanya yang paling repot adalah David. Karena persiapannya harus membekali dengan obat-obatan. Ya. Benar nggak? Ki, yang paling tahu. Ki. David saja yang jawab lah. Iya. Setahu saya dia susah makan obat sendiri dari ibunya, jadi kadang-kadang harus diingetin, harus di makan vitamin V. Waktu itu kan baru selesai apa rangkaian operasi kan, beberapa kali. Ya. Memang obat-obatan dari Singapura tuh banyak sekali. Sampai bosan katanya minum obat. Ya? Banyak sekali, jadi. Ada dan waktunya harus disiplin dan banyak gitu, takut harus kelewat. Harus tepat waktu minum obatnya. Harus dimasukin lewat belakang video. Oh my God. Katanya mamanya harus memaksakan kamu harus minum obat pokoknya ya? Iya, iya. Oke. Okay. Ada kebosanan juga katanya minum obat itu. Sampai teman-temannya untuk menyuruh gitu ya? Ya okay. Memang agak manja. Bukan itu, Bor. Iya. Alhamdulillah ya. Rasanya tuh kan nggak karuan badannya gitu, karena kan masih apa pemulihan ya, masih pemulihan. Jadi minum obat itu karena emang dari
waktu di rumah sakit sudah terlalu banyak antibiotik juga. Jadi rasanya sangat mual gitu. Itu ada kendala sendiri sih, tapi ya. Sekarang kita akan lihat para wayang mensketsakan langsung kita di TKP. Bentar, sekarang ya? Jadi siapa? Saya. Jadi David. Lu kayak bunglon lu. Ganti-ganti, wah boleh dah. Kurang ada lagi perannya, yang pas itu cuma gua doang, dah. Ya udah, tanya Davidnya dulu. Ceritanya David ini lagi sakit nih, panas dingin. Jadi mukanya lumer. Oh iya, iya. Mamanya kan selalu membawakan obat buat David. Obat sama obat. Minum obat kayak mau makan bakmi aja. Obat ya obat tapi sabar dulu. Engen tadi pagi udah minum yang ini mbak. Enggak. Engen lu, engen lu, engen lu. Sini, tiduran. Ini yang pagi diminum 30 ya. Banyak banget sih, Ma. Masa 30? Obat apaan itu? Dua aja puyeng. Ini vitamin. Ini yang kuning. Sini. Yang merah ini Samsul. Kapsul. Kapsul. Itu kalau yang sakit beneran David Samsul. Oh iya. Samsul, Kamsul. Tidur sini. Ini 15. Masa tiduran mah enggak mau. Kamu tuh kalau minum obat kalau enggak tiduran enggak bisa ketelan. Ayo tidur. Pakai pisang aja ntar. Eh, minum obat. Habis minum obat. Ma, David itu orang bukan lumba-lumba, Ma. Masa digituin? Ya, kamu ini meskipun kamu kan udah sehat, tapi kamu harus tetap minum obat ya, Nak, ya. Kamu sayang gak sama Mama? Sayang anget. Bener. David, kamu udah gede, mulai besok mandi sendiri ya, sayang. Iya. Mama kalau suka mandiin kamu, kadang-kadang takut kilaf. Mama, kalau Mama mandiin David suka salah. Kenapa? Masa David mandi pakai pasir sih, Ma? Pakai air anget dong. Biar bersih, Nak. Mana obatnya? Mau minum obat dulu. Enggak, enggak. Kamu minum obat enggak bisa sendiri, sayang. Kamu kan udah saya titipin sama mbak-mbaknya di sini, ya. Mama mau pergi dulu. Mama pergi lagi. Mama lagi mau arisan. Arisan apa, Ma? Arisan balet. Kamu balet. David, kamu kemana aja? Saya nyariin kamu, tau nggak? Mama, ini siapa? Ini. Hah? Ini yang ngefans nama David. Wah, saya tadi David. Juga... Hah? Tadi di belakang juga ngomong sama aku. Mami, nanti sampein salam sama David ya. Saya David. Ayo David. Sini. Ayo sini. David, tayangin. Ini David yang itu. Yang mana? Yang ini aja. Hah? Lu berani yang itu. Hah? Dia suka. Lu gimana sih anak ini matanya sehat enggak sih? Kan ini David mah ceritanya. Masa dia harus nyongkong ke sono? Ya tapi tadi ngomongnya David sono kok. Lah udah ke sono aja. Kamu enggak boleh marah sama Mama. Enggak, sebetulnya gua jadi siapa sih di sini? Tadi si Uki, sekarang David. Kamu kalau berani sama orang tua nanti keluar jadi Sule kamu. Aku tadi habis dari toko musik. Aku dari toko musik, terus... Ini musik apa? Aku beli suling. Biasanya kan Ariel tuh bawa laptop, ya. Bawa buku. Ceret. Eh,
Tante. Iya. Apa kabar Tante? Baik. Sehat ya? Sakit. Maaf aku datang terlambat. Lu gak sopan Nuril sama mak gua, masa mak gua yang cium tangan lo? Gimana sih? Mak lo? Mak gua. Lu gak kenal mak gua. David! Gua tahu. David Copperfield. Itu mah tukang sulap, Pril. Angel. Temen lu. Dina, saya ini siapa Tante? Aku manajer kalian. Saya manajer kalian, saya Dina. Kamu cantik banget. Ariel? Iya. Kamu tuh saya cariin dari kemarin. Mau gak kamu jadi separuh aku? Tak bilangin ya. Apa? Kalau dia yang jadi separuh kamu, habis. Kalau aku separuh kamu belum habis, kalau ini habis di paru. Iya. Kalau saya di paru masih 4, Mas. Maaf, Tante. Iya. Oh, Aduh, Mas. Tadi si Ariel bilang suling. Si Ariel tadi bilang ini suling, makanya aku coba tiup. Tuh, Mas, lihat. Mulia. Malah kayak pantat ayam. Mulia-mulia punyanya ayam, sayang. Oh, iya. Angel sini. Iya, ah, saya Dina, Tante. Oh, Dina. Saya David. Iya. Hidup, David. Ini jangan-jangan gua segmen 3 jadi Mansur S. Jadi Lukman. Ini obat buat David, ya. Iya. Ini dua-duanya di mana, ya, Tante? Sultan, ini kayak permen karet buat anak-anak. Ini bukan permen, ini. Ini nanti yang pagi 30. Yang siang 35. Yang sore 40. Oh, Tante? Ya, mama, nggak usah ini. Bius aja langsung, Mas. 30. Ya. David, kamu diem dong. Saya lagi ngomong. David, tayangin! Ya? Ya, oke, Tante. Oke, Tante. Ya, Tante. Aku, Titi, anak-anak. Okay, mau latihan, kan? Mau, Tante. Okay, jangan, Pit. Ya? Real, ini. Maaf, Pit. Manggil gue jangan real dong. Apaan? Bor. Oh, iya. R. Kok R? R. R underscore besar, lu. Iya. Twitter gue. Oh, iya. Panggil gue Bor. Panjangannya Bor Sumur. Buat sumur dong. Iya. Lu udah bikin lagu belum buat band kita? Udah. Ayo lu ikutin gue aja. Lu sejak kapan main beginian? Emang gue main apa sih? Gimana sih lu? Sama alat sendiri lupa. Kan gua sering sakit-sakitan, bro. Ya sakit-sakitan gak pakai lupa alat kali. Gak apa-apa. Yang penting gua David. Hidup David. Gua baru tahu kalau si David. David, kamu minum obat dulu ya, sayangnya. Gimana, udah? Udah. Udah ya? Pasang. Pasang. Oh iya. David tayangin! Padahal dia ngefansnya sama David beneran loh. Beruntung muka gua jelek. Ayo lagu baru. Lu dong yang nyiptain. Dengan lawaku. Cok. Lu kalau mau ke toilet ke belakang sana. Itu kan intonasi seorang vokalis yang besar tuh seperti itu. Karena ngeden loh. Lu nya aja kuping lu curek. Coba nadanya dulu nada. Nih, nadanya dari C ke bok. C, bok dong. Jangan C, bok. Mendingan nada gua agak rendah dikit. Dari B ke ser. B, ser dong. Ayo, oke. Lu penghayatan tapi ini lu jangan ngaca ya begitu dong. Gua kan habis minum obat. Oh iya yang nge-chase ya. Gua kirain Angel yang ngelapin.
Siapa namanya kamu? Dina. 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 Tolong di okay. Dengerin lagu baru okay. Kita. Ya. Ini lagu yang mana ya? Apanya? Lagu yang jadi lu kelamaan di piano. Lu lama jadi juga gua mesin jahit. Tapi kan yang penting gua dapet. Semua itu sekarang udah terjadi lagi. Oke. Oke. Siap. Ini kalian mau main lagu apa? Hah? Mau main lagu apa? Nubalek, ada yang mana ya tuh? Ya apa lagu no, ha? Lu dapit ya, dapit ya. Lu kasih tahu kapan gua masuk, kapan gua keluar. Pokoknya lu kalau udah ada bel, masuk udah. Gampang itu aja repot. Emang sekolahan pakai bel masuk? Lu kan ada. Lu musisi harusnya peka dong terhadap musik dong. Ayo. Langsung masuk. Musik, jeng jeng jeng, jeng 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 jeng, masuk lu di situ, telunjuk lu nggak usah kesono, lu kok jadi maunya kesana, maksud gua nadanya masuk. Begini dong, nah, gua tahu itu artinya, gua nyanyi. Lu bilang tadi masuknya begini lu. Gua takut lu memuntah. Mas, nada tuh dong deng deng dong deng. Ih, begitu. David, kamu enggak usah marah-marah gitu ya. Udah, kita langsung nanti rekaman aja deh. Ngomong-ngomong personil yang lain mana nih? Hah? Personil yang main mana? Baiklah, satu balik. Gue jadi Roma lagi. Gue mau jadi apa aja, tadi jadi si Uki, sekarang David. Kenapa lu kayaknya kurang sehat? Ya bro, aduh. Saya begadang 24 hari. Wah, mules lu. Wah, berobat. Jangan diemin begitu. Kalau mules kan sini. Iya, emang kenapa? Kan dipegang sini mules. Berobat. Tante, tante. Anaknya kamu nih. Tante. Aduh, mama datang bawa teman mama senang. Ini door prize buat David. Door prize. Door prize. Door prize gimana? Aduh, tadi ama tante mau masuk ke sini, nggak muat pintunya. Selamat malam tante. Tante pasti mamanya David ya? Iya. Kok bisa datang gini bikin surprise buat David? Ada apakah David ulang tahun hari ini? Tadi tuh saya ditelepon jam 5 sore diminta datang ke sini. Oh, panggil datang ke sini dong, ada namanya kok. Bentar dulu. Kakak, kakak sini. Kakak sini, kakak. Bener kalau deket jauh banget mau buat.
David, bagaimana perasaan David ketika Mama melangkahkan kaki ke atas panggung ini? Apa yang Anda rasakan? Lu mau nanya apa mau nyidik sih lu? Itu banget. Biar broadcast. Oh, gitu. Broadcast bagus ya. David, kayaknya kelihatannya tadi shock banget. Kaget gitu. Banget ini. Kaget ya. Soalnya biasanya pasti ngabarin kalau mau ke Jakarta gitu ya. Soalnya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Rahasia. Naik apa kesini tadi? Sama papa. Ya masa naik odong-odong sih. Mobil. Tante, David ini seperti apa sih tante kalau di rumah tante? Kalau boleh saya nggak tahu. Boleh tahu. Kalau boleh saya tahu, boleh tahu. Ini anak manis. Ya manis, saya juga tahu. Jauh banget mas saya. Tante, boleh naikin dikit mic-nya? Baik, anaknya baik. Manja nggak tante? Enggak. Ya, ya. Sedikit aja. Ya. Dia nggak manja, tapi mungkin Mansur. Oh, Mansur mah tukang dangdut. Ya. Tante mulai... David, gimana perasaan Mama datang gini? Apa yang mau diungkapin sama Mama? Ya, ini di hari yang spesial, karena ini hari pacul sedunia. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya kenapa sama pacul. Apa hubungannya sama pacul? Ada yang mungkin diungkapin buat Mama. Ini sih surprise banget lah, ini surprise banget. Terus apa namanya? Ya tadi ngelihat ininya, reviewnya minum obat gitu. Emang sebanyak itu ya obatnya buat itu? Iya, memang banyak. Sebenarnya ini juga lagi sakit loh dia. Enggak. Hai David, kamu lagi sakit? Ada. Mumpung ada David, mumpung ada mamanya David, apa yang mau diutarakan? Coba, apa yang mau diutarakan? Atau mau selatan silakan. Gak apa-apa kok tante, aku cuma mau tanya David udah punya pacar belum? Dia suka juga sama David. Suka-suka aku tuh gemes. Ah, ngomong aja lu sukanya berondong. Enggak. Ih, males deh berondong habisin harta. Jangan kebanyakan namanya. Sekarang kita tanya sama personil Noah. Okay. Teman-teman Noah, kira-kira mamanya David ini seperti apa sih kalau buat kalian? Silakan. Ariel. Kalau mamanya David tuh perhatian banget sama anaknya, sangat-sangat support juga kalau ada acara suka datang. Sayang banget sih kelihatan, makanya kelihatan banget manjanya David sama mama. Tante pernah teman-teman Noah main ke rumah David? Pernah. Yang makannya paling banyak siapa tante? Timukman. Yang saya tahu tiap kali saya ketemu sama Ariel pasti lagi makan nasi Padang. Oh, mungkin karena Ariel orang Padang kali ya. Jadi suka nasi. Setiap kali ketemu Ariel pasti lagi makan gitu. Oh, berarti Ariel tukang makan. Oh. Kalau Lukman itu cuma ngeliatin doang karena namanya. Kenapa cuma ngeliatin doang? Karena namanya Lukman. Lukman. Luk itu kan melihat. Oh, iya jadi cuma ngeliatin. Lukman. Oke, okay. Tante. Madulilah. Di hari yang spesial ini terus terang aja terima kasih banget udah apa Noah bisa datang ke sini. Ya. Kira-kira tante sendiri apa yang mau disampaikan buat David Noah dan juga buat Noah? Tetap jaga kesehatan. Iya, itu nomor satu. Sesibuk apapun tetap jaga kesehatan itu paling penting. Betul. Tetap berdoa karena mereka kan keliling-keliling terus pakai pesawat. Kayak kemarin waktu mau launching film kan pesawatnya juga mau jatuh tuh. Aduh. Di Soekarno-Hatta ya. Jadi tetap harus berdoa. Betul. Gitu. Jangan lupa itu. Ya. Jadi itu. Doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Jadilah duit. Ya. Silakan Mas Marto. Oke, terima kasih. Selamat datang kepada ibunya David. Sudah hadir di sini buat surprise dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih lanjut lagi dengan Noah. Tetap di Obrolan Java. Hilang
Terima kasih Dewi, Kiki, kita masih bersama Noah. Nah, sekarang kita mau tanya ke teman-teman nih, Reza, Uki, David, dan satu lagi Lukman. Kegiatan apa yang kalian lakukan waktu vakumnya? Karena Ariel nggak ada. Apa yang kalian lakukan? Reza dulu. Siapa? Reza dulu? Saya sempat nge-band lagi. Nge-band lagi? Ya, sama teman-teman di rumah dan teman-teman lama gitu. Sampai setahun lah. Setahun? Ya, sempat setahun. Dengan teman-teman lama nge-band lagi? Iya. David? Saya kesibukan masih di musika. Waktu itu terlibat jadinya bantu Cheryl, juga bantu beberapa teman-teman musika gitu. Oke. Uki? Sama Reza sempat ngeband juga, sempat ngeproduce juga. Intinya sih nggak putus dari musik aja sih. Katanya ada yang memperdalam ilmu agama, siapa ya? Oh, ya nggak lama sih, saya itu. Oh, kamu? Ya. Emang kayak ustadz sih tampangnya. Ya, Tat. Baik, Tat. Ikut apa nih? Ikut Persib. Bukan perdalam ya mas ya, kayak apa ya, saya mencoba menyeimbangkan aja sih. Menyeimbangkan. Jadi selama ini yang dunia terus itu kan, jadi agak-agak jenuh pengen. Katanya sampai ke India? Ya, ke India. Ke sana ya? Ke sana. Berapa bulan di sana? 40 hari lah. 40 hari? Kenapa India kalau deket nanti pengen pulang terus? Oh, makanya ke India. Kok sampai ke India jauh-jauh? Kenapa tuh? Di sana tuh pengen pulang terus. Di sana tuh apa ya? Bagus gitu Islamnya, jadi mereka bisa bertahan di minoritas gitu. Oke. Nah, yang akan kita sketsakan adalah sebagai berikut. Kita langsung menuju ke TKP. Saya? Ah, jadi Gayus Tambunan. Kan enggak apa-apa. David. Hah? David dong. Oh, David lagi? Gua mau konsisten dari David aja lah. Iyalah. Biar Angel datang lagi nanti. Oh iya. Nah, gua tanyain, ini Reza apa Kunsen? Lu jadi siapa? Reza. Reza berarti lu tahu dong Reza main apa? Hah? Lu ngapain bawa underbana begini? Job lagi sepi coy. Oh iya. Ya marawis ya marawis dah gue mainin. Ya gimana nih? Hah? Semenjak Ariel nggak ada nih kita penghasilan menurun. Kemarin ada yang nawarin gue suruh ngechat. Iya bro. Gajinya bro 15 juta sekali ngechat. Enak dong. Nah, gue tolak. Ya bego nggak ditolak. Gimana lu ambil? Orang lagi kita perlu makan. Suruh ngechat langit bro. Iya. Gimana tangganya? Lu masih mending. Kemarin gua musim hujan. 5 hari hujan terus. Gojek payung kagak ada yang mau. Masa sih lu? Ya. Kan lu lihat aja orang tua gua ngasih payung segini. Lu kalau segini gimana dapat duit? Ini gimana berdua sendiri aja kagak muat. Tapi lu sedih gak lu? Hah? Kelihatannya lu sedih terus sih sama lu. Lu bayangin aja. Hah? Seandainya dia ada di sini mungkin kita show terus kelilingnya. Bener. Tour dari gang ke gang. Semenjak Ariel gak ada, gua jarang makan bro. Lu lihat kan badan gua apa kurus begini. Coba bayangin. Bro, sedih banget kita, bro. Biasa makan sama ikan, gurame. Sekarang petai doang, bro. Mangka. Aduh, Ariel. Gua mau jual di toko bangunan gak laku. Padahal kemarin ada orang ngebangun. Perlu papan. Gua kasih marah-marah. Lah iya, lu kasih petai gimana gak marah-marah? Ya ini kan sepapan. Lah kan beda, ini mah pete. Cuman namanya sepapan. Oon. Yaudah, gak usah sedih. Nikmatin aja lah. Masa kita cuman makan pete doang sih, bro? Pertama makan pete, nasinya belakangan. Ntar bau dong. Mana? Baunya pasti bau pete. Coba.
Gue penasaran ini. Ini kan pete kan? Baunya pasti pete, gue penasaran ini. Ini yang salah gue apa dia ya? Maksud gue makan pete bro? Gak apa-apa. Coba. Ini makanan apa, bro? Gua serasa tiba-tiba jadi Hanoman. Lu makan pete begitu? Iya. Hah, gua cobain. Cobain. Lu curang lu, Le. Curang dari mana? Teman lagi kesusahan. Gua aja mau makan susah, lu makan durian sendirian. Pete, Saiful. Durian dari mana? Hah? Eh, sekarang gimana kalau misalkan si Ariel, udah biarin aja dulu, ya? Ada tamu. Weh, si Lukman. Man, sini, Man. Lu jadi siapa? Jadi siapa? Lukman. Lukman. Pemain apa, Lukman? Pemain apa? Keyboard. Keyboard di mana-mana begini, ngapain lu begini? Nih, coba lu bayangin. Ini nggak ada lagi, Lukman. Saking susahnya kita mau makan. Masa Lukman pohang begini? Nggak apa-apa. Nih, saking susahnya kita mau makan. Gigi dicopotin, dijual. Bukan apa-apa, saya tuh udah perjalanan spiritual. Perjalanan? Oh, lu dari mana katanya lu? Dari India? Dari India, desa Cikole. India mah nggak ada Cikole, kalau Cikole Lembang. Iya di Lembang. Lu dapat wangsit apa? Wangsit saya, wangsit baru itu pas wangsit datang, wah kartu kuning 2. Itu wasit. Hah? Lu belum pernah disumpit pabu ya? Itu wasit. Oh ya wasit ya? Wasit. Wasit? Wangsit itu lu dapat ilham nggak ketika lu belajar spiritual di India gitu? Iya. Dapat ilham tapi azrilnya nggak ada. Azril Islam, ilham itu kan? Ya itu nama dia. Nama dia itu. Oh, iya. Azril. Eh Ariel. 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 Iya bagus, tidak Ariel Subaha ya. Gimana kalau kita ngadain audisi? Hah? Audisi. Audisi buat apaan sih? Buat vokalis. Wah, wah, Didi kenyut. Bukan, Didi gembrot. Parah lo. Mau? Katanya di sini ada audisi ya? Iya betul. Oh, saya boleh ikutan? Boleh, boleh. Ah, geng, boleh, geng, geng. Boleh silakan di sini. Saya mau nyanyi lagu rock boleh? Hah? Lagu rock? Boleh, boleh. Eh silakan. Kan situ pakainya Jawa. Masa lagu rock gitu, Mas Didi. Demi Allah, gak boleh. Iya, abis makan pete. Eh, bener dong, yang bener. Yang bener bagaimana, gua mau bener? Eh, gua mau bener nih, mukanya yang gak bener. Apaan? Nih lagi baru sadar kalau bau lu tadi kemana aja. Tiup. Saya nyanyi ya. Eh, coba nyanyi. Saya nyanyi ya. Kita dengerin. Saya nyanyi ya. Bau ya. Huh? Namanya juga pete ya, bau lah. Oh, aku juga bau. Ada bau ngomong, aku juga bau. Saya mau
mau nyanyi kapan nih? Kebutin pohang. Soalnya abis ini saya mau main inline skate sama Ariel. Oh. Ariel kan sukanya main inline skate. Iya, sama dong. Sama sama gua dong. Iya. Itu main apaan sih? Ya, sepatu roda, sepatu roda. Oh, sepatu roda. Iya, dia olahraganya. Yeah. Aku nyanyi coba, aja. Iya, nyanyi. Neng stasiun balapan. Balapan neng stasiun. Koe karo aku. Kalau joget itu aturannya yang jelas. Lu gendang udah lewat, gua baru begini. Gua udah masuk aja dia enggak kuat baunya. Udah masuk aja. Bagaimana kalau bagaimana kalau ngecok cobain aja, Le. Hah? Cobain aja. Tapi sebentar, sambilnya. Sambil nyanyi, ya. Iya. Kan lu juga makan pete, nggak apa-apa. Nggak, kita makan pete baunya nggak begini, Le. Hah? Coba lu. Hah? Oh, lu mah bukan pete lu. Lu dari pagi belum makan. Oke, saatnya kita timing is quick. Noah ini brand ambassador-nya ya? Oke, kalau begitu saya minta satu orang untuk nemenin saya bermain kuis di sini. Mau Uki, Lukman, silakan. Atau siapapun. Oke. Oh, beneran bau. Hidung bau. Ayo, nanti. Sini, sini. Pantesan sih ya, Ariel gak mau disini. Oke. Ayo nongki. Password dulu, password. Biar aman, biar aman. Mike Stone. Ntar mereka jawab semuanya. Oke. Ayo, lu pergi gak? Mike Stone. Mike Stone. Nah, seperti itu. Oke, bisa Ki, diulang Ki. Coba yang kompak semuanya ya. Oke. Langsung kuisnya ya. Password lo, password. Password. Passwordnya tadi, Maxron. It's my choice. Oke. Okay. Nanti kita menunggu penelpon yang masuk. Oke. Okay. Bagaimana rasanya deket saya? Nahan ini. Oke, okay, silakan. Maxron. It's my choice. Oke. Okay. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak. Eri Parasetyo. Di kamarnya. Mau nggak, Pak? Mau nggak? Putra Setio di Samarinda. Oke, silakan. Langsung pertanyaan. Oke, pertanyaannya, apakah nama tipe Maxtron pada episode kali ini? A! Apakah A, Maxtron Amor? B! Apakah B, Maxtron Molor? Oke. Ayo, silakan. Belum. A, Maxtron Amor. 2 juta rupiah. Ya, selamat. Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak dan hadiah ini dipersembahkan oleh Maxtron. Hadiah ini dipersembahkan oleh Maxtron. It's my choice. Masih bersama Noah dan saya mau tanya tentang film Noah. Okay. Ya kan ya.
ini ada film juga, ada buku juga. Nah, kesan-kesannya selama pembuatan film tersebut gimana? Capek enggak? Reza? Kalau masalah capek enggak ya, cuman yang unik itu ada pengambilan gambar. Emang selama itu, selama pengambilan gambar itu kita enggak tahu. Jadi kita di situ enggak yang berakting. Enggak berakting ya? Ngambil secara apa itu namanya? Itu perjalanan Anda ya? Iya. Bukunya juga kan dibikin juga. Ada dua ya? Ada dua. Ada dua ya? Tanggapan masyarakat mengenai filmnya gimana? Mungkin ada pernah dengar-dengar kurang lama katanya. Saya pernah dengar ada, wah waktunya kurang lama nih. Ya memang visi dari beda-beda ya. Maksudnya ada yang sesuai sama yang di, maksudnya ada orang yang memang berharap kalau misalnya film band itu ada nyanyinya, ada lagunya segala macam. Memang kita nggak kesana gitu. Jadi beda. Jadi mungkin kalau ada yang kurang itu memang karena beda visi aja sih yang sama sutradaranya. Oke, dan sekarang kita mau tanyain kebiasaan sebelum masing-masing personil ya, sebelum mentas atau manggung. Seperti misalkan saya tanya, Uki dulu deh. Kebiasaan, jangan lu, bukan lu nggak jawab, teman-temannya yang jawab. Kebiasaan Uki sebelum manggung apa sih? Wah, ada. Mungkin mojok atau ngapain? Toilet pipis. Oh, dia main game. Main game? Main game. Sambil nunggu. Oh enggak, kalau kita sebelum ke, kalau lagi tour di daerah kan di backstage-nya enggak terlalu lama. Jadi nunggunya sebenarnya di hotelnya. Oh, sebelum ya, okay. Sebelum bangun dia palingan main game. Main game ya. Kalau David. Temennya yang jawab. Nah, sih? Kebiasaan. Oh, jangan. jangan. Kalau yang tanda jangan. Enggak. Dia telepon-teleponan aja paling sering tuh. Ya, telepon. Sebelum sebelum setelah telepon. Siapa aja diteleponin? Oke. Lukman. Jadi Jadi satu. Lukman enggak boleh. Temennya yang jawab. Belakangan ini Lukman sering ini apa sebelum mulai dia fingering aja main gitar. Reza? Kalau yang jawab soalnya. Reza? Temennya yang jawab dong. Reza kebiasaannya apa? Roti. Dia sibuk nyariin gunting. Nyariin gunting. Buat potong ini ya? Iya bener. Potongannya nih, potongan bajunya. Dan Ariel katanya kebiasaannya suka dandan lama ya, bener gak? Iya, setuju sih. Mr. Slow. Paling lama dong berarti. Oke, teman-teman yang jawab kebiasaannya deh. Ini aja contohnya tuh ngelepekin rambutnya ke Sami itu betul. Ayo enak aja. Itu ngelepekin rambutnya. Iya, kenapa? Ayo kiri. Pakai kanji ya? Tadi dari asistennya juga. Dari asistennya juga cerita. Harusnya kita nyampe di sini jam berapa. Dia malah sibuk ke salon. Betulin rambutnya. Oke. Itu diluruskan. Gimana? Gimana tadi katanya gimana? Jadi katanya harus ngumpul tadi jam 6 kan? Jam 6. Tadinya dia gak ikut latihan kan ada sibuk. Terus harusnya jam 6 kita udah pada ngumpul. Udah pada standby di sana. Ariel kemana nggak datang? Iya nih harusnya jam 6 udah ngumpul di sini. Tadi ditelepon terakhir malah dipotong rambut ngerapihin dulu. Nah, jadi biar diluruskan. Ya, jadi gini. Gak usah dijelasin sih. Selalu dalam keadaan dijepit. Okay. Jadi yang ini jadwalnya udah banyak. Terus yang satu yang di sebelah sini bilang. Kalau setiap tampil tuh harus menarik, harus segala macam. Jadi nggak mungkin kan mesti ada nusoban ini. Oke. Ganti-ganti model rambut berapa bulan sekali, Ril? Oh nggak, kalau modelnya nggak sering-sering. Ini kan sering potong rambut, ada yang model samping, ada yang model mohawk. Nggak, kalau udah bosan aja. Bosan aja. Ini baru berapa bulan ini? Sehari. Nggak lah, baru berapa bulan aja. Oke. Gimana kita lihat aja langsung di TKP. Bro, kita mau konser.
Kita mau konser. Harus. Dandan dulu. Lu ngapain bawa begituan? Biar aman, mobil kita nggak dicolong. Kan kita kesini naik bis. Kita nggak bawa mobil. Ini mau lu ngapain sih? Dandan dong, bro. Dandan. Lagi, lagi lu. Gak usah pakai dandong. Lu ngapain jadi gitu? Udah pada makeup belum? Belum, gua. Dipur dulu dong. Biar kelihatan gini. Mansur S ngapain ngikut? Lukman. Lukman pengen ini. Ya kan? Udah tutup. Sisiran dulu. Sisir lu, so tau lu. Ini mesti didandanin biar nanti perform bro, bagus. Kacanya hilang kok. Balikin begini dong. Tuh. Oh iya. Lu Ariel apa Pak Tarno? Udah. Bersihin kuping. Bersih. Kan kuping maksudnya jadi bersihin. Oh iya. Udah semua? Udah. Terakhir nih. Oke. Ayo, sholat dulu. Kalau ini mau show. Ya kenapa show harus sholat dulu dong? Biar show-nya lancar. Udah lewat sekarang, mah. Udah lewat. Gua bertiga udah dandan, udah nyisir. Lu nyisir. Sakit. Dah. Ini ada kaca, bro. Oh iya. Ganteng banget lu, Rin. Ya? Lu ganteng masa banget, Rin. Badan gua gimana? Hah? Badan gua gimana? Udah kelihatan bau gak? Kelihatan bagus. Bau mah kecium, kan kelihatan. Bagus. Kok ada monyet sih satu? Mana? Mana? Ada monyet. Coba. Yang mana? Gua kan. Udah rapi semuanya. Udah, oke. Okay. Ya, bentar lagi lu ada. Lu sih kebanyakan dandan mulu lu. Teng. Ngapain? Nyetem dulu. Ini belum saatnya show. Dia enggak pantas jadi pemain band. Persiapan. Lu pantas sih jadi kang ojek. Udah, ojek apa? Kita sekarang harus bikin strategi, nanti begitu manggung itu, siapa duluan keluar, ya. Siapa yang duluan paling belakangan. Paling okay. Belakangan. Okay. Kita 4-4-3 aja. Ya? Ya kan? Kita formasinya 4-4-3. Tapi bagus juga, benar. Formasi 4-4-3. Nah, di mana kita menyerang, di belakang harus tetap ada yang menjaga. Gini. Yang ada siapa? Gini aja. Kita bertiga, lo. Gue, lo, N. Di... Kan N. Sun. Kita bertiga. Persis. Berempat tuh gak diajak. Gua atur. Formasi. Lo bertiga sama gue, di depan stage. Jadi okay. Begitu penonton datang semua, kita udah... gitu. Oh, oke. Okay. Lo di depan kelurahan. Gagal. Iya dong. Jadi adil. Kebagian adil. Tapi yang ada malah ngamen kita, Pak. Bawa gitar gini. Ini siapa sih? Hah? Dia siapa sih? Lukman! Lukman, lihat. Masa gak ada? Ayo, udah siap? Kalau Lukman dia gitu, giliran main gitar yang bunyinya, wing. Kalau dia begini, kena angin baru. Kan ini gak ada angin. Siapa ini? Satu lagi. Biasanya suka cipika-cipiki. Bu bersin. Bu acin. Bu acin kok gitu sih, bacin. Sama saya kok beda banget gitu. Bacin ini satu lagi belum? Ini gua gitu. Ini anakku mukanya jidat semua ya. Hei. Taruh. Lukman, lu kayak yang sedih diperanin sama dia. Gue dong, David.
Ayangin. Ada kabar gembira apa, Bu Cin? Ini Boril. Boril. Yang makan petai dia kok sembarangan aja Bu Cengkol. Lu kayak Yuni Shara. Buatin, buatin. Yuni Shara. Enggak, Yuni Shara yang lagi kena beri-beri. Gak boleh ya sama orang kas suka kayak gitu. Ya Bu, maaf. Saya Bu. Ini sayang loh sama kalian. Ya saya juga sayang sama Ibu. Kamu lihat gak muka saya baru mau ngapain? Belum tahu Bu. Mau ngambek ya? Asik ngambek. Terus gak gitu ya. Kamu hari ini gak jadi perform? Apa? Lu ngapain tiduran di situ? Kaget dong. Lu kaget. Jangan dorong, taplak. Lu jangan di situ dong. Mana sih lu? Gimana kenapa ceritanya, Bu? Ya pokoknya hari ini enggak jadi perform gara-gara kalian dandannya suka lelet. Lu sih. Lu sih. 1 2. Begini ya. Bercandaannya pas deg-deg-deg sakit tau. Nggak, lu tuh jadi lu. Nggak, yang mau gue tanyain, lu jadi Lukman apa si Olga sih? Sakit tau. Tau nggak? Maaf Bu. Lain kali okay, itu nggak okay. Boleh kayak gitu kamu. Okay. Tapi Bu, please lah, jangan Bu. Jangan dibatalin Bu. Oke Bu, mau minta maaf. Ya, Bu, minta maaf. Hari ini nggak jadi perform karena udah selesai semua acara. Tapi kita punya lagu buat Ibu loh. Iya. Apa lagunya? Kita udah ciptain ya. Iya. Ya, Bu. Nih David yang ciptain. Iya. Nyanyiin deh. Nadanya kan dari lu. Nyanyiin deh. Terima kasih. Iya. Ya. Ada kodok. Kok ada kodok? Ada kodok. Kok ada kodok? Lagu baru, Ril. Ada Bu Acin. Ada kodok. Ini kan lagu. Sembarangan aja loh. Bu Acin. Ya? Aku udah nanya-nanya semuanya, akhirnya aku dapat inspirasi. Lagunya gimana, Boril? Kutanya malam, kutanya siang, kutanya subuh, kutanya malam. Gak usah sampai subuh-subuh, malam-malam aja. Kasian dia cemburu, subuh gak dibawa-bawa. Pokoknya lagunya sama. Reza. Reza. Tapi dia suka jaga mimbar. Gitu Bu. Bu, please ya Bu, nanti-nanti janganlah Bu. Ya, ya. Kita dandan itu kan buat perform biar bagus ya, Bu. Kamu tuh jadi band harus yang disiplin dong. Disiplin. Disiplin, disiplin. Disiplin emang obat. Rencananya Bu, untuk konser di kota berikutnya, kita udah nyiapin desain. Kita mau pakai baju selem Bu. Jadi biar kelihatan lebih... Kamu bulan depan mau berangkat ke luar negeri. Kemana? Ke Korea. 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 Mana? Korea. 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 Itu Bu. Bu, Korea Bu. Ini siapa? Lukman. Saya Lukman. Masa gak dipercaya sih? Luk, sini Lukman. Mari maju. Ya udah ya. Kalian harus tetap disiplin, nggak boleh lelet-lelet lagi ya. Oke Bu, oke Bu. Bukan gara-gara dandan aja sampai semua berantakan jadi nggak jadi perform kamu. Biar seneng, Ria. Emang kamu pakai celana apa sih sampai lama banget? Ria, biar seneng, Ria. Nyanyiin dong, nyanyiin. Nyanyiin biar seneng. Kenapa sih, Bu? Ketemu saya nyanyi ada kodok terus. Coba Bu, dengerin aja dulu, Bu. Coba, ayo, Boril. Nih lagunya dia nih. Suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku semua menyentuh darahmu. Hal yang luar biasa, semua luka telah menjadi milikku karena separuh aku.
Saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah, juga penonton yang sudah hadir studio. Terutama sekali kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Noah, terutama Aril yang sudah hadir di sini. Oke. Mungkin ada kesan-kesan dan pesan untuk pemirsa di rumah maupun untuk Opera Panja, Pak? Dengan penampilan mereka-mereka tadi nih. David. Enggak, apa ya? Pokoknya pas kita di sini ya fun. Jadi saya harap juga yang nonton di rumah juga senang semua gitu. Oke, terima kasih. Pemirsa, kami dari tim Opera Panjava mengucapkan terima kasih atas kehadiran Noah pada malam hari ini. Sama-sama. Juga terima kasih kepada penonton sekali lagi, terima kasih. Kami mohon maaf. Sahabat Noah. Oh, sahabat Noah. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting